Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun kalian nonton video ini, bertemu lagi di Tiara Cat TV. Dan ini dia Tiara dan Queen sedang tidur, selesai makan. Makannya banyak. Nah, mereka sekarang lagi tidur-tidur nyantai. Tiara dan Queen ini adalah anak kucing yang saya temukan di perkebunan kelapa sawit. Waktu itu saya sedang pulang kerja dan saya melihat mereka terlantar di perkebunan kelapa sawit jauh dari perumahan. Nah, tanpa pikir panjang saya langsung membawa mereka pulang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang, dan saya juga baru tahu tentang kucing, kenapa kucing makan rumput. Berikut penjelasannya, kenapa kucing makan rumput. Dan izin sebelumnya, karena saya juga baru tahu, baru paham kalau kucing makan rumput itu ada sebabnya. Jadi awalnya saya melihat kucing rekan kerja saya berjalan ke arah rerumputan. Kemudian saya ikutin apa kira-kira yang dilakukan si kucing tampan ini. Kemudian saya perhatikan dia seperti mengendus-endus di rumput. Saya pikir dia mau buang air atau apalah. Dan ternyata dia makan rumput. Lah, saya tanda tanya, apakah memang kucing doyan makan rumput? Dan ternyata setelah saya searching di Google, nah, di situ saya dapat jawabannya. Kucing yang makan rumput tidak menandakan mereka doyan dengan rumput. Sebaliknya, pasti ada sesuatu yang mendorong mereka untuk terpaksa mengkonsumsi rumput. Green CrossFit dalam lamannya menyatakan jika kucingmu terlalu banyak memakan rumput, mungkin ada baiknya kamu berkonsultasi dengan dokter hewan. Wah, berarti ada gangguan nih pada kesehatan kucingmu. Ops, tapi tenang dulu. Berikut ada sedikit bocoran beberapa alasan medis dan penyebab kenapa kucing makan rumput. Yang pertama, kucing dan anjing di alam liar menggunakan rumput sebagai pencahar alami. Kamu bisa lihat kotoran kucing yang kadang mengandung banyak rumput akibat aktivitas ini. Yang kedua, ada masalah pada pencernaan kucing yang membuatnya terpaksa mengonsumsi rumput. Sayangnya, kita tidak pernah tahu penyakit apa yang ada di pencernaan kucing sampai kita membawanya ke dokter hewan. Yang ketiga adalah naluri kucing yang memakan rumput untuk memenuhi sebagian nutrisinya. Ya, bagi kucing dan anjing, rumput bisa memenuhi vitamin dan nutrisi tambahan, yakni asam folat. Yang keempat, adanya benda asing di dalam perut yang akan dikeluarkan oleh kucing dengan cara memakan rumput dan memuntahkannya kembali. Dan yang terakhir, yang kelima, ilmuwan menduga bahwa memakan rumput adalah cara yang dilakukan nenek moyang mamalia di zaman purba untuk mengeluarkan parasit dan saluran pencernaan. Cara-cara purba ini masih dipraktikkan oleh kucing dan anjing peliharaan. Nah, itulah tadi 5 alasan medis dan penyebab kenapa kucing makan rumput. Sebenarnya gak masalah jika kucing makan rumput dalam batasan tertentu. Hanya saja, kamu harus memastikan rumput yang dimakan oleh kucing tidak mengandung bahan berbahaya seperti pestisida, racun, pupuk kimia, dan kandungan berbahaya lainnya. Pastikan juga bahwa kucingmu tidak memakan rumput secara berlebihan. Karena kalau berlebihan, kan kasihan juga sapi, kerbau, kambing, kelinci, mereka mau makan apa? Oke, itulah tadi beberapa pembahasan tentang kenapa kucing makan rumput. Semoga ada manfaat yang bisa kalian temukan di video ini.
Dan jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol subscribe, like, and share. Jika kalian tidak suka, silahkan skip. Terima kasih buat yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.